نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن علمنا البيان علمنا التأويل وفقهنا في الدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين سورة الأعراف آيات 54 hingga seterusnya insyaallah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الحمد لله dapat kita membaca akan 4-5 keratan ayat Allah daripada Suratul A'raf ayat 54 hingga sampai kepada ayat yang ke 58. Allahus Sami'ul Basir, ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih kepada sekalian kita. Amin Rabbal Alamin. Allah Ta'ala cerita kepada kita akan satu hakikat sebagai rahmat dari dia. Na'uayak nuwi hamba dia tahu gatik akan benda asasi sebagai pengetahuan asasi kepada manusia. Manusia dia tak tahu hak ni, mana kata dia tak tahu hidup dia, tak tahu temui dana hidup dia. Orang cari hidup tak temu ramah lagi lah dunia ni. Wajib pay kita kena menyampaikan ayat-ayat balas ni kepada mereka. Dia kata inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kamu tu Allah, ialah Allah yang rububiahkan kamu, menjadikan kamu beri rezeki, beri sehat, beri sakit, memberikan hidup sebagainya, semua itu ialah Allah. Allah camih semua, camih, tak ada keliru dalam Islam ini. Walaupun orang tak kenal Allah sekerat dunia lebih lagi hari ini, tapi balik Allah Ta'ala royak tu kata tak ada nampak nak keliru. Jelah sejelah tari di tengah langit ya royak. Inna rabbakum tu ialah Allahu, khabar kepada inna Allah belah mana ya wari sifat pada Allah tu. Alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, ialah yang menjadikan langit-langit dan bumi dalam masa atau pada masa ni hari. Allah Ta'ala wakun fayakun, sekelip mata boleh, tapi yang nak jadi nampak tertik dalam kerja, nah halusi dalam kerja, kejadian langit bumi yang dianggap besar ni, dia buat ni hari.
Masya Allah. Hari balah mano, hari dunia ni ke memang yoyak kita lah dunia. Mana kata hari dunia? Sebab hari ya tak serupa. Hari dalam dunia ni dengan hari dalam bintang-bintang lain tu masa tak serupa. Hari dalam dunia ni 24 jam. Bintang lain hari ya banyak. Tak serupa. Oleh kerana Allah Ta'ala kecek dengan manusia duduk dalam bombing, maka ulama tu banyak ke dia tanggung lihat zahir hari dalam bombing lah. Hari dalam bombing ni hari ni kira tengok 24 jam sehari. Itulah makna kata ni hari tu dah ada gapa dia hadis mengatakan ni hari tu gapa gatik tu. Nah, satu hadis yang dikeluarkan oleh Sahih Muslim, Allah Ta'ala Nabi itu satu hari Nabi pergi tangi Abi Hurairah. Dia kata Allah Ta'ala khalaqallahu turbata yaumas sabti, Allah Ta'ala jadikan tanah ni hari Sabtu. Wa khalaqal jibala fiha yaumal ahad, Allah Ta'ala jadikan bukit bukau dalam bumi itu pada hari Ahad. Wa khalaqa asyjara fiha yaumal itsnain, Allah Ta'ala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan atas bumi itu pada hari Isnin. Wa khalaqal makruha yaumal tsulatsa, dan Allah Ta'ala jadikan benda-benda hak tak molek tu pada hari Selasa, benda hak makruh, benda hak yang dibenci oleh manusia lah, benda tak molek lah. Wa khalaqan nura yaumal arbi'a, dan Allah Ta'ala jadikan cahaya pada hari Rabu. Wa bassa fiha ad-dawab yaumal khamis, Allah Ta'ala lepah dalam bumi ini akan menata-menata pada hari Khamis. Wa khalaqa Adam ba'dal asri yaumal jumu'ah, dan Allah Ta'ala jadikan Adam lepah pada asar pada hari Jumaat. Akhiral khalqi fi akhiri sa'atin min sa'atil jumu'ah fima bainal asri ila al-lail, sebagai akhir kejadian dia pada akhir apa dia masa daripada masa-masa hari Jumaat di antara asar dengan malam. Itu hadis Imam Ahmad dan hadis Muslim, hadis sahih lah. Balah mana dia jadi saat ini bumi ni khalaqal lail, satu hadis Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi itu ayat Quran. Nah, maksudnya sitata ayam ni banyak ulama tafsir hari dan dunia, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Nah, itu dia la ilaha illallah. Benda-benda seperti ini. Nah, fa amma yawm as-sabt falam yaqa' fihi khalqun li'annahu al-yawm as-sab' wa minhu summiya as-sabtu wal qat'. Ya ta hari tu tu hari tak jadi gapalah hari Sabtu tu. Walaupun ada hadis mengatakan khalaqallahu turbata yawm as-sabti. Jadi hak tu penceraian kepada kejadian tu pula. Nah, relaiat berkejadian tu Nabi kecek dalam hadis sahih dia. Maka kita tak ada salah gapo kita pergi faham benda tu, dan tak ada belaga ayat Quran dengan hadis. Allah Ta'ala jadikan ni hari tu gapo ratik tu relaiat. Ni jadikan bukan langit bumi dak, jadikan tanah, jadikan pokok kayu, tak ada belawa apa dak. Nah, ni jadi langit bumi. Nah, aneh hari itu langit dan bumi nehri. Semua tu tu kita beriman dengan dia. Kita jangan kata 7 hari lah, jangan kata 5 hari. Sebenarnya tu ya kita beriman dengan Quran. Nah, dia tanya apa hari Allah Ta'ala jadi langit dan bumi, 7 hari sudah. Dalilnya ni bukan ayat Nisa, banyak lagi ayat lain lagi. Ya, yang nak serupa dengan ni tu ada lagi ayat. Jadi ilmu yang tak ada boleh nak pisuk. Katanya dalil belah mana? Dalil ayat Quran. Sadaqallahul azim, Allah Ta'ala tak biasa kecap bohong.
Bagi dia royak hak kita boleh pisuk tu betul belaka. Lepas tu bagi hak kita tak boleh pisuk kena betul belaka sepatutnya lah. Ha, dia kena pakalah tu ya. Kita dengan ayat Quran ni. Nah, siapa nak pergi pisuk atau jadi langit. Wapa hari lah mana bersih mana tak ada lah sekat tu ya. Masya Allah. Apabila dia jadi langit siap belaka dah. Summa istawa 'alal 'arsyi yughshil laila an-nahara yatlubuhu hathitha wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah, Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi. Nampak tak tu? Kemudian lepas pada tu dia kata, kemudian dia beristiwa di atas arah. Beristiwa atas arash. Sinilah ayat dia dipeleng, dia dibalah umat Islam ni. Sebenarnya tak ada kena balah pejamelah ni khususnya, dia tak ada balah dah. Nah, cuma zaman dulu tu adalah sikit sebanyak tu. Lah ni kita tak ada balas ni ayat ni. Terkelik kepada puak-puak tok syekh yang terkenal daripada imam-imam mazhab Pak Malik. Nah, imam kita Syafi'i, nah Al-Lais Al-Thawri Al-Auza'i, Imam Ahmad Ishaq bin Rahwiyah. Nah, sama ada orang dulu ke dia pun mazhab as-salafus salahnya ya kepada yang panggil imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'til. Tu ya, mudah-mudah iaitu kita baca ayat tu seperti mana datang ayat, jangan ada ubah makna dia sama sekali dengan tidak ada gapa memberi satu kaifiat balah mana rupa dok tu. Jangan ada royak kaifiat. Al-kaif tu adalah benda yang tak boleh nak royak. Nah, kerana dia adalah luar daripada kemampuan kita. Wal kaifu majhulun, kata ulama Imam Malik. Dia ada kata al kaif itu adalah majhul. Nah, kerana keluar daripada kemampuan kita untuk nak tahu kaifiat dia duduk belah mana, atas tu supaya atas gapa dia, para ke atas latar ke atas apa, majhul benda tu. Wala tashbih, dan tak boleh nak buat menyerupai seperti atah gotu atah kan, tak boleh dengan mana-mana makhluk. Sebab laisa kamislihi syai'un, tidaklah sepertinya oleh sesuatu. Tidak ada seumpama Allah tu sesuatu pula dunia ni, tak ada. Nafi semua kara serupa dengan Allah. Jadi kita nak kita tashbih tak boleh bila Allah Taala stop dalam Quran dia dah. Nah, jadi tasawur untuk nak tashbih, fikiran untuk nak tasbih tak boleh, tak ada dah lah. Tak ada dah fikiran tu. Kalau siapa nak mai fikiran tu, mana berlawan dengan ayat laisa kamisli syai'un. Nah, wala. Siapa nak mai fikiran kata, "Ha, kalau gitu kena serupa dengan ni." Tak boleh, tak boleh kata serupa sebab Allah Taala stop dah buku serupa tu dengan ayat laisa kamisli syai'un wa was-sami'ul basir. Nah, sebenarnya kita dah nampak tak ada keliru, tapi syaitan yang buat jadi boleh. Syaitan ni kuasa buat jadi keliru, barang tak ada kena keliru gapo. Pak kita kata supang ulama kata dulu, jangan duk beroyak kata belah mana, jangan duk menyerupai siapa, jangan duk kata dok. Tuhan tak ada dok terharah. Tak leh. Tuhan tidak beristiwa atarah. Tak leh ke? Ya panggil ta'til balah tu. Tuhan beristiwa atas arah dengan tak ada-ada apa-apa penyerupaan dan kaifiat belah mana tak ada. Nah, kaifiat ada bukan tak ada, tapi benda tak dapat kita nak rasa, boleh nak tahu dengan otak kita. Imam Malik kata al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun. Imam Malik mudah-mudah ya bahasa dia. Nah, iaitu istiwa tu mana irtafa'a ala wartafa'a, mana tertinggi
Makna tak ada siapa tak tahu makna tertinggi. Tapi al-kaifu majhulun. Balah mana tinggi Tuhan tu, benda tak boleh nak tahu, tak ada. Majhul bagai tak tahu. Nah, wal imanu bihi wajibun, beriman dengan kata Allah Taala beristiwa di atas arah adalah wajib. Wassu'alu anhu bid'atun, dan soal mengenai dengan lah mana kaifiat lah mana tu adalah bid'ah. Sahabat di kalangan para sahabat tak ada siapa nak tanya ni. Nah, di kalangan para sahabat tak ada pihak tanya apa, kita dua buku lah. Nah, kita dua buku tak ada pasal apa. Jadi sebab tu kita pakai ambil hak dia, ambil orang yang mula-mula faham, ambil sahabat mai faham, ambil tabi'in mai faham, ambil tabi'in tabi'in. Ni fok tabi'in tabi'in, hak fok kita duk gatung segi ilmu zikir. Imam Malik tabi'in tabi'in tu, Imam Syafi'i tabi'in tabi'in, Imam Ahmad kau jauh lagi, lep belakang lagi. Fok-fok imam-imam besar ni lah tepat orang kita duk rojok segala fikiran pahami kepada isi Al-Quran, baik mengenai dengan sifat-sifat Allah, zat Allah dan af'al Allah, dan semuanya masalah tauhid dan masalah fiqh pun ambil sini berlaku. Kemudian banyak benda-benda seperti itu. Nah, Imam Ahmad terkenal, Imam Ahmad ni dengan apa dia yang panggil Imam Ahli Sunnah Imam Ahmad. Dia anak murid Imam Syafi'i. Nah, jadi Imam Syafi'i ni, jadi Imam Ahli Sunnah ni adalah murid kepada Imam Syafi'i. Itu dia. Allah yarhamhum jami'an. Dia kata akhbarus sifat, berita-berita ayat-ayat Allah, hadis-hadis Allah mengenai dengan sifat, hendaklah kamu tu lalu disebut seperti mana dia datang. Sama ada akhbar daripada Al-Quran atau daripada hadis, bila tashbihin dengan tak ada penyerupaan wala ta'ti, dan tak ada menguraikan makna dia tu. Kurang makna, mana kata kita menafikan makna tu pada Allah. Kalau kata-kata Allah Ta'ala istawa, kita kata istawla, tak boleh lah tu. Istawa bukan istawla, istawa na irtafa'a wa'ala. Tu makna ulama-ulama semua terjemah balah tu belaka ayat mu'tabarnya. Sama ada ulama tu siapa dia sekalipun yang terkenal, siapa Al-Farra' dia kata qa'adana, duduk. Tu Al-Farra' ulama yang mu'tabar belaka tu, nama tu kita nak hidup lawan dia tu tak ada pasal gapo. Zaman-zaman tu fok-fok ulama mufassir Quran belaka apa tu. Banyak ke orang terjemah ala wartafa'ala belaka pun ulama dia kata tinggi dan tertinggi. Ala tu mana? Ala irtafa'a. Tapi belah mana dengan Allah, kaifiatnya tidak ada. Kita jangan sebut kaifiat. Sebab muskilah kali kita dah ambil pelaga Tuhan dengan makhluk, tu punah selalu. Kita jangan duk masuk pelaga apa Tuhan dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'un dah. Lam yakun lahu kufuan ahad dah. Lam yakun lahu kufuan ahad. Lagi duk pelaga makhluk tak tumbek sama. Kita tasawuh Allah. Mana orang yang duk pelaga ke Tuhan dengan sifat makhluk ni, orang ni orang tak erti makna laisa kamislihi syai'un. Dia tak erti. Tak erti makna kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuan ahad. Pahit tak duk kata gapa lagi. Nampak dah tu? Jangan kita duk pelaga dengan manusia, jangan pelaga dengan mana-mana makhluk. Sebab laisa kamislihi syai'un. Jadi kecek buku suku, jangan duk ambil makhluk duk hubung. Tak sudah sama malah tu. Kalau balah ni ha supa balah ni. Siapa yang tak supanya? Allah Ta'ala duk menafi dulu dah menuk supanya. Kalau yang tak berpehaknya ha supa dengan makhluk, berjiring-berjiring ha supa makhluk. Siapa royak kata belah tu nya? Ada semua tu tasawur yang kita kata tak patut kita duk berpanjang lerek mengenai dengan sifat Allah Ta'ala. Lalu gi sudah betul-betul seni. Imam Ahmad kata gitu juga. Imam Syafi'i pun lebih kurang ni belaka. Fala yuqalu kaifa.
Nah, kamu tidak beriman walam tu'min bi anna Allah 'alal 'arsy kaifa syaa wa kama syaa bila haddin wala sifatin. Nah, tak ada batas yang kita boleh nak bataskan, dan tidak ada pula sifat yang kita nak boleh sifat yang sampai kepadanya oleh siapa dia, oleh siapa-siapa nak sifat, tak ada. Tak siapa kita sahaja tak siapa. Kita kecek sekaligus Tuhan tu beristiwa tak arah, sudah tak ada kena kecek panjang. Balah mana rupa arah pun kita tak bisa tengok juga. Arah tu makhluk. Nah, arah tu makhluk dia. Nah, dia kata beristiwa atas arah, sudah. Balah mana rupa dia kuasa nak buat gapa saja tadi, dia bebas. Apa ada tu? Bukan tupai arah dak. Ya royaklah tu. Nah, tak ada menggambarkan tupai arah. Kita duk pelagak dengan manusia, ambil itu kita gambarkan tupai. Kita ada duk tahu rumah nak tupai rumah tu. Apa kita manusia? Ha, kita duk berhubung dengan manusia pun dah selalu. Jangan hubung manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah, habis cerita. Beriman dengan ayat belah tu senang. Nah, Allah, mudahnya Islam tak ada payah. Bila bagi payah siapa kena balah tu tak ada benar lah. Nah, tak ada benar. Apa ini Ahmad yang kata wa nakillul kaifiyata fi sifat ila ilmillah. Kita serah atau kita tu serah akan kaifiat pada mengenai sifat tu kepada ilmu Allah. Ilmu Allah tahu, kita tak tahu. Ilmu kita tak ada lah. Wasi'a kulli syai'in 'ilma dia tu. Atu tak ada apa dah, ya ilmu dia luah. Tahu kena hari dia, kita kena sekadar kata Allah tu istiwa atas arah. Sudah, di antara sifat dia. Nah, tu dia. Nah. Qurtubi kata, "Lam yunkir ahadun min as-salaf as-salih annahu istawa 'ala 'arsyihi haqiqatan." Ya, Imam Qurtubi dalam tafsir dia. Tidak ada seorang pun daripada salafus salih yang engkarkan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala beristiwa atas arahnya secara benar hakikatan, bukan ta'wilan wa majazan dak. Akan tetapi wa innama jahilu kaifiyatul istiwa, dia tak tahu kaifiyat tu, tak tahu. Tu ala istiwa sudah ada. فَإِنَّهُ لَا تُعْلَمُ حَقِيقَتُهُ. Nah, kerana sebenarnya itu tidak dapat diketahui akan hakikatnya. Kalau Allah Ta'ala royak belah tu, kita percaya Allah Ta'ala tak royak, Nabi pun tak royak. Sudah lah, dia kacau kerobak belah mana sangatnya. Ayunan dia kerobak lagi, cunan ayunan dia tak boleh. Nah, itu untuk kita nak balas ayunan. Kita sakit lah ayunan. Nah, kita tak ada nak balas apa, kita nak mengaji Quran ayatnya tu, sudah habis cerita. Ada kena lagi bahas dengan Yunan pedak atau falsafah tinggi-tinggi itu bagi puak-puak Greek yang main dulu, ya mari nak tanya kalau belah ni ayah ambil makhluk ni wak-wak tu. Tak kena dulu dah cok tu, tak kena dulu dah cok tu ambil makhluk dia pelagang dengan Tuhan apa mula tak. Wak gini belagang ni, wak ni belagang ni, jadi punah selalu dah. InsyaAllah dah buat kita wakak. Jangan balah dia. Jangan balah. Kalau nak bahagi, nak bahayunan boleh. Dia bahagi hayunan. Tapi beriman pada hak ni sudah. Wal imanu bihi wajibun. Wasu'alu anhu bid'atun. Pegah tu. Semua ulama pegah ni. Kata Imam Malik. Kata Imam Malik yang dia ingat ayat ni. Semua ulama pegah. Ulama mutakhirin pun pegah. Semua pegah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Itu summa istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar. Allahu akbar. Nah, Allah Ta'ala tu yughshil laila, menyelubungi akan malam tu, akan siang. Yatlubuhu, dan malam tu ikut akan siang itu hasisa, secara cepat kecil Allah Ta'ala duk berihan dunia ni. Duk berihan dunia ni. Yani yuzhibu zulami hadha bidhiya'i hadha wa dhiya'a hadha bizulami hadha wa kullum minhuma yatlubul akhar talaban hasithan ay sari'an la yata'akhar anhu. Bal idha
zahaba hadza jaa hadza wa aksuhu. Mana katanya malah dengan sia ni tak aja cacau. Sia gi malah pah mari. Malah gi sia pah mari. Ya panggil hasisa belah tu. Segera tanti tandai mana katanya. Tak ada kata bawa malah habis dah sehari tak hari lagi. Ah tak ada tu, tak ada. Ya ada wala dia. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Kadalah suratu Al-Muzammil. Allah Ta'ala yang mengqadar, yang menentukan senyap mana masa tengah hari hak utuk hari ini dan masa malah hak utuk hari ini. Dok boleh sebulan atau 4-15 hari pula masa sehari dia berubah pula. Banyak sikit pada masa malah. Dok tak lama pula masa malah, banyak pada masa sehari. Itu yang panggil wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Nampak dah tu? Allahu akbar. Kami sungguh rububiyah Allah Ta'ala ni. Tujuannya ui kita tu yakin dengan kekuasaan, kekuatan Allah yang maha hebat. Allah kami sungguh dan tak ada jadi nampak nak kelahi Malaysia. Matahari dan bulat tak ada nampak kelahi. Lasyamsu yambagi laha antudrikal kamara. Tak. Walal laylu sabiqun nahar. Ada kata mai dulu malam, mai siang dulu, tengah hari tak habis masa dia. Tak. Nah, tengah hari masa pak habis malam hari. Jadi sungguh ya, dia royak halusi tu, halusi ya. Semua ni ayat sign belakang, ayat witiasa. Kita nak tahu tengok pusingnya ialah nak matahari gawak, kena ngaji witiasa. Nah, ilmu witiasa tu ilmu Islam 100%. Kecuali mari daripada orang kafir yang cari tua ilmu tak temu, tua makhluk yang dia dok berihan tu cari tua tak temu. Ajaya kecek bagi hak makhluk ialah tak sapa pada Khalid tak apa. Tu yang panggil ucasak kufur. Ucasak kufur dia ajar anak kita kau peratung kau matayung pun kalau orang kafir ngajar tauhid kufur ya tu. Nah ya tak ogi kepada Allah dah. Sebab tu kita tu dalam Quran ni penuh dengan tauhid, dengan tauhid betul sign. Dan ayat sakut paut dengan rububiyah ni adalah boleh di picarana dengan sign. Bukan semua ada setengah sign tak sapa, tak kuasa nak. Jadi langit daripada pos sign tak sapa lagi hari ni. Jadi bumi ya kaji boleh. Abak dak dapat hidungnya jamuh boleh. Langit tak dapat siapa ke langit pak hari ini. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang telah sampai ke langit. Ain bala tu anak awak kak belaka pak gi dok ke bulan ke apa tu yalah. Masuk sekali yang masuk dalam puak awak kak tak ada udara. Anak hidup tak leh pula. Nah, bagi oksigen boleh apa hari? Habis oksigen tu, mati pula dah lah situ. Allah Ta'ala ya tak ada uak untuk hidup kan. Celah tak ada orang. Nah uak tak apa-apa. Uak oksigen tu pak kan uak ada orang duk nyawa ni ya. Buat dia nak pergi lagi. Lagi uak pergi bekal. Uak pergi bekal boleh. Pada tu. Yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara. Ulama kata atas pada as-samawati wal ard. Yani inna rabbakumullahu alladhi khalaqas syamsa wal qamara. Atas pada as-samawat lagilah. Atas kepada as-samawat lagi. Dan Allah Ta'ala menjadikan langit-langit dan pada matahari dan bulan wan nujuma, dan Allah Ta'ala jadikan bintang-bintang semuanya, daun-daun semua. Musakharatin bi amrih. Allahu akbar. Allah Ta'ala jadi ini sebagai gapa dia di